Redmi sebagai salah satu submerek unggulan dari Xiaomi kembali menggebrak pasar dengan peluncuran ponsel terbarunya Redmi 13C yang kini hadir secara global setelah penjualan perdana di Malaysia. Menggantikan sang pendahulu Redmi 12C yang meramaikan pasar pada awal tahun ini, Redmi 13C tetap mempertahankan reputasi sebagai ponsel entry level yang terjangkau. Dengan harga mulai dari 1,7 jutaan untuk varian memori 8/256GB. Sebagai perbandingan model sebelumnya, Redmi 12C dengan spesifikasi serupa dijual dengan harga 1,8 juta di Indonesia. Meskipun keduanya memiliki spesifikasi yang cukup identik, terdapat perbedaan menarik di sisi desain yang membuat Redmi 13C tampil sebagai pilihan menarik bagi konsumen yang mencari kombinasi nilai terbaik dan desain yang inovatif. Dalam waktu yang tidak lama lagi, para penggemar Xiaomi di Indonesia dapat segera merasakan kehadiran ponsel Redmi 13C yang dijadwalkan akan tiba pada bulan November 2023. Kabar baiknya adalah ponsel ini telah berhasil mendapatkan sertifikasi TKDN dan persetujuan dari Postel Indonesia, memastikan bahwa Redmi 13C segera akan meramaikan pasar smartphone di Indonesia. Dengan dasar keyakinan ini, kami optimis bahwa Redmi 13C akan mengikuti jejak kesuksesan pendahulunya Redmi 12 yang menjadi salah satu ponsel terlaris di Indonesia beberapa bulan yang lalu. Antisipasi tinggi dari para Mi fans dan konsumen Indonesia dapat menjadi cermin kesuksesan yang akan datang untuk Redmi 13C di tanah air. Dari segi desain, Redmi 13C menampilkan keanggunan dengan penempatan dua kamera belakang yang sejajar secara vertikal. Desainnya bahkan memberikan kesan mirip dengan iPhone ketika dilengkapi dengan case HP. Secara keseluruhan, ketebalan bodi Redmi 13C mencapai 8,1 mm dan bobotnya yang ringan hanya 192 gram, memberikan kenyamanan saat dibawa kemana saja. Sayangnya, bagian belakang ponsel ini masih menggunakan bahan plastik, berbeda dengan pendahulunya Redmi 12 yang telah mengadopsi bahan kaca di bagian belakang. Xiaomi tidak memberikan informasi mengenai perlindungan terhadap air dan debu, sehingga kami berasumsi bahwa Redmi 13C mungkin tidak dilengkapi dengan IP rating. Secara spesifik pada layarnya, Redmi 13C membawa layar IPS LCD HD Plus berukuran 6,7 inci dengan refresh rate 90Hz, serta dibekali Gorilla Glass yang Xiaomi tak sebutkan jenis Gorilla Glass-nya. Keberanian puncak layarnya mencapai 600 nits, menyajikan pengalaman visual yang sangat terang di kelas ponsel dengan harga terjangkau. Bayangkan saja Redmi 13C menggunakan layar AMOLED, mungkin itu akan langsung mengungguli saudaranya Redmi 12 dan upgrade signifikan Redmi 12C. Namun mungkin ada alasan tertentu mengapa Xiaomi memilih untuk tetap menggunakan layar HD+, kemungkinan agar ponsel ini tetap dapat dijual dengan harga yang terjangkau. Namun satu hal yang kurang memuaskan bagi kami pada Redmi 13C adalah desain layar yang terasa sedikit ketinggalan zaman dengan konsep Infinity U. Seandainya ponsel ini mengadopsi desain layar punch hole, hal itu bisa menambah daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang mencari ponsel murah dengan desain layar yang lebih modern. Beralih ke sisi prosesor, Redmi 13C mengadopsi chipset yang sama dengan pendahulunya, yaitu MediaTek Helio G85. Dengan fabrikasi 12 nanometer dari TSMC yang terkenal akan kestabilannya saat digunakan dalam permainan atau multitasking. Meskipun tersedia opsi chipset yang lebih baru seperti MediaTek Helio G99, kali ini Xiaomi memutuskan untuk tidak mengupgrade Redmi 13C ke versi tersebut. Karena Xiaomi mau mengejar harga yang murah tanpa harus mengdowngrade hardware-nya. Dalam pengujian performa, skor AnTuTu Redmi 13C mencapai kisaran 200 ribuan angka yang dianggap cukup standar untuk ponsel dengan harga 1 jutaan dan skor AnTuTu di rentang tersebut. Untuk kapasitas RAM dan penyimpanan, Redmi 13C hadir dengan pilihan RAM 4GB, 6GB, dan pilihan tertinggi 8GB. Sementara penyimpanan internal dapat dipilih mulai dari 128GB hingga 256GB yang merupakan opsi terbesar. Di Indonesia, kami yakin akan ada beberapa varian mulai dari RAM 6GB per 128GB hingga 8GB per 256GB. Namun perlu dicatat bahwa Xiaomi masih menggunakan LPDDR4X untuk jenis RAM dan eMMC 5.1 untuk penyimpanan, yang mungkin dianggap agak ketinggalan zaman untuk standar tahun 2023. Redmi 13C beroperasi dengan sistem operasi terbaru Android 13 bersama antarmuka MIUI 14. Meskipun disayangkan perangkat ini tidak termasuk dalam daftar penerima pembaruan untuk HyperOS versi terbaru dari sistem operasi Xiaomi.
Dalam hal pembaruan sistem operasi Android, Redmi 13C akan menerima satu kali pembaruan versi Android dan dua kali pembaruan patch keamanan. Dari segi performa untuk kategori, harga 1 jutaan Redmi 13C memadai untuk penggunaan sehari-hari termasuk bermain game yang cukup berat meskipun pengaturan grafisnya hanya dapat dijalankan pada level rendah. Ketika kita melihat sektor kamera utama Redmi 13C dilengkapi dengan sensor 50MP serta kamera makro dan sensor kedalaman masing-masing beresolusi 2MP dianggap sebagai tambahan yang minimal. Untuk kamera depannya, Redmi 13C menyertakan kamera selfie 8MP yang standar baik kamera depan maupun belakang, hanya mendukung perekaman video dengan kualitas Full HD+. Bagi yang mencari fitur kamera ultra-wide, dalam kisaran harga 1 jutaan Redmi 12 bisa menjadi alternatif sebagai ponsel sehari-hari. Sementara Redmi 13C tidak menawarkan fitur kamera ultra-wide tersebut. Dalam hal konektivitas, ponsel ini memiliki beberapa keterbatasan seperti penggunaan speaker mono bukan stereo dan ketiadaan IR blaster. Jika ponsel ini dilengkapi dengan speaker stereo, kemungkinan besar dapat menjadi yang terdepan di segmennya. Meskipun demikian, ponsel ini tetap menyediakan beberapa fitur konektivitas yang cukup lengkap seperti dukungan jaringan 4G. Konektivitas NFC jack audio 3,5 mm sensor sidik jari yang ditempatkan di samping layar port USB-C serta kemampuan USB OTG. Dalam hal konektivitas, tampaknya Redmi 13C lebih mirip dengan Redmi 12 yang menggunakan konektivitas yang sama. Namun sayangnya, Redmi 13C tidak dilengkapi dengan proteksi IP rating apapun. Sehubungan dengan kapasitas baterai, Redmi 13C masih mengusung baterai standar sebesar 5000 mAh, namun fitur pengisian cepatnya mengalami peningkatan dari 10 watt menjadi 18 watt. Penggunaan fast charging 18 watt pada ponsel dengan harga terjangkau seperti ini adalah hal yang wajar, dan ponsel ini menghadirkan peningkatan yang signifikan dalam aspek daya pengisian cepat. Beralih ke harga, Redmi 13C memiliki perbedaan dalam dua wilayah Eropa dan Asia Tenggara. Di Eropa, ponsel ini ditawarkan sekitar 1,8 juta rupiah untuk varian 6/128GB dan sekitar 2,1 juta rupiah untuk varian 8/256GB. Di pasar Asia Tenggara harganya lebih terjangkau, yaitu sekitar 1,4 juta rupiah untuk varian lebih rendah dan hanya 1,6 juta rupiah untuk varian tertinggi. Kemungkinan besar saat masuk ke Indonesia pada November nanti, Redmi 13C kemungkinan akan dijual dengan harga sejutaan atau bahkan lebih rendah dari harga Redmi 12. Bagi yang mencari ponsel murah dengan spesifikasi tinggi, Redmi 13C bisa menjadi alternatif pengganti Redmi 12 yang memiliki harga cukup mahal untuk kategori entry level. Apakah kalian pribadi menyesal telah membeli Redmi 12 ketika Redmi 13C sebentar lagi akan dirilis di Indonesia, ataukah kalian tetap bangga memiliki Redmi 12? Dengan harga sejutaan, Xiaomi berpotensi bersaing dengan merek Transsion Holdings seperti Infinix, Tecno, dan iTel.